Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Niko Ferry Adansyah, NIM 2137061, ingin mempresentasikan hasil UAS saya. Nah, jadi di sini saya membuat UAS yaitu program diskon menggunakan Java. Nah, yang mana sebelum kita membuat program ini ada ketentuan yang saya buat di sini. Jika total harga lebih dari 3 juta, maka diskon 30%. Dan jika total harga lebih dari 2 juta, diskon 20%. Dan jika total harga lebih dari 1 juta, maka diskon 10%. Jika total harga kurang dari 1 juta, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Java NetBeans, kemudian file, NetProject, dan kemudian Java Application. Kemudian buat judul yaitu program diskon penjualan. Nah, karena di sini saya sudah membuat programnya, maka langsung saja kita punya tampilan utama. Nah, di dalam program diskon penjualan ini kita menginputkan yaitu scanner inputnya scanner. Di sini kita akan membuat variabelnya dulu. Dalam variabelnya kita buat integer price, integer amount, diskon dan total. Saya sudah membuatkan langkah-langkahnya di dalam Word. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Dan kemudian langsung kita lanjutkan search yang ketiga yaitu untuk menghitung diskon tersebut. Langsung saja, di sini saya menggunakan if else. Ketika sudah mengetikkan ini semua, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, jika sudah berjalan, masukkan harga barang. Kita buat saja harga barang di sini yaitu 100.000. Dan kemudian jumlah barangnya misal 10 barang. Nah, berarti kan jika dia 100.000, 10 barang berarti 1 juta, maka di sini diskonnya itu 10%. Nah, bagaimana jika kita buat di sini untuk harga 2 juta? Berarti di sini tuh 100.000. Kemudian jumlah barangnya kita buat 20. Nah, berhasil. Dan bagaimana jika yang 3 juta? Nah, berhasil. Dan apabila dia di bawah 1 juta, maka dia tidak akan berhasil. Kita coba juga. Di sini maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Oke, baiklah, inilah sedikit penjelasan dari program yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.